Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan saya sekalian, saya sampaikan gambaran sedikit tutorial untuk persiapan blended learning yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita di hari Senin. Baik, yang pertama untuk kita harus menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan, di antaranya ada laptop, link Zoom. Kemudian jangan lupa materi PPT atau video atau modul lainnya yang akan ditampilkan. Kemudian tripod, lalu webcam, solatip, sambungan kabel, proyektor, dan juga layar proyektor. Kemudian tambahannya jika diperlukan headset, silahkan disiapkan. Lalu langkah yang pertama adalah siapkan bahan-bahan tersebut. Seperti tampak di gambar berikut ini. Kemudian langkah yang kedua adalah kita akan memasangkan webcam ke tripod. Siapkan webcamnya, kemudian solatipnya, kemudian jangan lupa tripod juga sudah disiapkan. Kemudian pasang seperti ini. Tripodnya silahkan diatur ketinggiannya sesuai dengan yang diperlukan. Lalu pasang webcam di atas tripod dengan memakai solatip di atasnya seperti ini. Lalu siapkan proyektor, dinyalakan proyektornya. Kemudian siapkan layarnya. Lalu hubungkan kabel VGA proyektor ke laptop kita. Kemudian juga hubungkan kabel dari webcam ke laptop kita, yaitu di slot USB. Lalu siapkan link Zoom yang sudah ada, juga tentu di setting jadwalnya. Kemudian masuk ke link Zoom. Ketika sudah masuk, jangan lupa untuk setting di bagian kamera agar inputnya dari kamera USB atau kamera yang kita pakai di atau webcam yang kita pakai gitu. Silakan di setting supaya nampak di layar. Lalu di setting ketinggiannya dan sebagainya dan posisinya seperti contoh di gambar ini. Diupayakan agar kamera dan tripod tidak menghalangi pandangan siswa yang hadir di kelas. Lalu yang terakhir ya, jangan lupa siapkan materinya di laptop kita yang akan di-share saat pembelajaran sehingga siswa di rumah bisa melihat lewat HP-nya materi kita, dan juga siswa di kelas bisa melihat materi kita lewat infocus yang ditayangkan di sana di depan kelas gitu ya. Itu saja barangkali langkah singkatnya untuk persiapan blended learning yang akan dilaksanakan hari Senin. Untuk masalah audio, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.